Kita nak teruskan dengan perbincangan berkaitan dengan Belanjawan 2021, semua rakyat dapat manfaat. Dan untuk itu kita bersama dengan seorang lagi tetamu secara panggilan video bersama dengan saya pada pagi ini, iaitu Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin secara pembukaannya, permulaannya untuk perbincangan kita pada pagi ini, melihat kepada bajet yang dibentangkan dengan jumlah 322.5 bilion ringgit Malaysia, dan ini dengan temanya Teguh Kita Menang Bersama. Secara keseluruhannya Doktor, adakah ianya satu belanjawan yang baik untuk tahun 2021 yang mencabar ini? Saya rasa angka 322.5 bilion itu suatu permulaan yang sangat baik kerana diletakkan keutamaan yang betul pada tempatnya, terutamanya apabila bercakap berkenaan dengan situasi COVID-19 yang masih lagi tidak tahu bila ia akan berakhir, dan kita dapat lihat terdapat peruntukan khas untuk COVID-19 ini pada tahun hadapannya sekitar 17 bilion di samping ada peruntukan-peruntukan lainlah. Jadi itu dari segi keutamaannya memang dah betul dah. Dan kemudian dia mengambil juga tentang kepayahan ataupun kesusahan rakyat yang masih lagi terkesan sebab COVID-19. So, pelbagai bantuan, pelbagai program yang telah diumumkan yang saya kira sesuailah dengan situasi yang kita alami buat masa sekarang. Ya, Doktor, kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi itu antara tiga fokus utama ketika pembentangan dibentangkan tempoh hari. Dan mungkin boleh dipertanyakan kepada Doktor juga sebab saya percaya Doktor adalah antara yang paling mengikuti rapat sesi pembentangan tempoh hari. Sektor mana sebenarnya yang paling banyak mendapat perhatian dan juga peruntukan yang diberikan, dan adakah ianya bersesuaian dengan hala tuju yang diinginkan pada tahun 2021? Kalau kita lihat Menteri Kewangan memberi penekanan terhadap sektor pelancongan ya, yang mana terdapat bantuan sasaran program seperti upah pada mereka yang bekerja dalam sektor tersebut. Jadi di situ saya nampak maksudnya ini satu pengiktirafan bahawa situasi COVID-19 ini masih lagi begitu menjejaskan sektor pelancongan, dan maka perlu ada suatu bentuk bantuan yang berterusan supaya mereka yang bekerja, mereka yang berniaga dalam sektor ini sentiasa orang kata dapat manfaat lah daripada bantuan-bantuan kerajaan. Selain itu, situasi berkenaan dengan isu-isu berkenaan dengan pasaran buruh lah, ataupun situasi pengangguran yang dikatakan masih lagi tinggi. Jadi saya nampak terdapat satu peruntukan yang tinggi dengan sasaran jumlah pekerja yang bakal sekitar 500,000. So saya kira itu antara intipati Belanjawan 2021 pada kali ini. Ya, dan juga dalam satu temu bual dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Mudin Yassin mengatakan bahawa rakyat akan teranaya jika belanjawan ini tidak diluluskan, tidak disokong secara sebelah suara di parlimen. Bagaimana menurut pendapat doktor berkenaan dengan kenyataan ini? Itulah, saya rasa perlu ada satu kesepakatan di kalangan ahli-ahli politik di parlimen nanti supaya satu keputusan yang bersifat konsensus. Dan saya percaya belanjawan yang dibentangkan pada kali ini telah pun mengambil kira sebarang idea telah dilontarkan oleh pelbagai pihak. Jadi lagi cepat diluluskan lagi baiklah, kerana keadaan masa amat mencemburui kita lah dari segi pelaksanaannya itu, kerana setiap hari kita, mereka yang terpaksa ini memerlukan bantuan secepat yang mungkin. Ya, Doktor, ini adalah satu cabaran yang krisis berkembang lah, menurut ramai orang mengatakan bahawa ianya krisis ekonomi dan juga kesihatan berlaku dalam satu masa yang sama. Pada tahun 2021 juga dijangka sektor ekonomi akan kembali rancak juga. Adakah ianya suatu perkara yang perlu dipandang dengan lebih baik? Maksudnya kita bakal ada tahun 2021 yang lebih baik berbanding tahun 2020? Betul. Dia apa-apa aku memang amat bergantung pada situasi COVID-19 macam mana. Berapa cepat kita boleh rasakan keluk jangkitan tu. Dan kita pun over the weekend ni kita pun dah dengar berita berkenaan dengan election di US yang mana Presiden Joe Biden telah pun dipilih. Jadi naratifnya mungkin berbeza lah dari sudut bagaimana isu berkenaan peperangan trade war antara China dan US, mungkin situasi akan berubah pada yang lebih baik lah. Jadi maksudnya prospek global ekonomi tahun depan ni nampak lebih baik lah berikutan dengan situasi politik di Amerika Syarikat tu. Jadi diharapkan dengan bantuan belanjaan 2021 dengan keadaan global ekonomi yang dijangka lebih baik,
seharusnya dapat memacu proses pemulihan ekonomi kita dengan lebih baik lagi lah. Mm-hmm. Doktor, saya juga ingin menekankan alang kita bercerita mengenai sektor ekonomi ini. Fokus yang ketiga berkaitan dengan ketahanan ekonomi. Dan menurut beberapa penganalisis daripada belanjawan yang dibentangkan tempoh hari berkaitan dengan ketahanan ekonomi adalah berkaitan dengan fokus. Bagaimana belanjawan ini memberi fokus kepada ekonomi makro. Jadi mungkin sedikit pencerahan dari pihak doktor berkaitan dengan kenyataan tersebut. Saya rasa dia punya apa tu kebimbangannya adalah situasi defisit fiskal negara yang dijangka melebarlah 5.4% tu cukup tinggi dan nilainya sekitar 84 bilion. Okey. Dan siling hutang pun telah dinaikkan, jadi kerisauannya adalah apakah akan terjadi terhadap penarafan yang tidak ada penarafan yang kita ada sekarang ni adalah sekitar A minus, kan? Jadi ketahanan ekonomi itu berkait rapat tentang situasi defisit fiskal. Tetapi dalam masa sekarang ni, kita tak boleh fokus pada defisit fiskal ni kerana ekonomi memerlukan bantuan. Okay. Dan kalau kita nak fokuskan kepada defisit fiskal untuk kita ambil berat tentang rating dan sebagainya, jadi itu satu keutamaan yang agak tersasar lah. Jadi keutamaan sekarang adalah membantu rakyat dan para peniaga yang terkesan oleh COVID-19. Mm-hmm. Dan mungkin secara ringkasnya, bagaimana rakyat pula boleh membantu dalam sudut untuk merancakkan ekonomi ini pada tahun bermula sekarang mungkin sehingga 2021 nanti? Okay, pertama saya nampak apa yang telah diumumkan oleh kerajaan ni, mereka perlu cakna dan perlu bertindak segera. Contoh kalau macam penjana kerjaya yang ditadbir oleh pihak SOKSO. Yeah. Jadi mereka yang terkesan dengan pasaran pekerja dan sebagainya, mereka perlu berjumpa dengan mereka dan bertanyakan enroll program tersebut dan mungkin bantuan itu dapat disalurkan secepat mungkin. Jadi rakyat perlu bertindak segera lah. Mm-hmm. Okey doktor, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Sangat jelas, terang penjelasan yang diberikan berkaitan dengan sedikit sebanyak belanjawan 2021. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Assalamualaikum. Salam. Okey, baik, itu dari Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam yang baru saja bersama kami berkaitan dengan belanjawan 2021 dan semua rakyat dijangka mendapat manfaat daripada pembentangan yang baru saja dibentangkan pada hari Jumaat lalu. Okey, kita nak berhenti rehat seketika kerana selepas ini kita akan kembangkan berkaitan dengan topik penerbangan pesawat ringan dan juga peribadi bersama dengan Fariha. Jangan ke mana-mana. Saya merasakan belanjawan 2021 yang diumumkan oleh kerajaan untuk membantu pertanian komuniti adalah sangat baik. Ia dapat memberi ruang kepada belia-belia menceburkan diri dalam bidang pertanian. Dari belanjawan 2021, saya selaku pegawai perubatan dan juga seorang wanita amat gembira kerana kebajikan golongan wanita turut diberi perhatian. Apabila 10 juta ringgit diperuntukkan khusus untuk program saringan cancer cervix dan juga cancer payudara. Protect the women in your life and encourage them to go for cervical and breast screening. Get vaccinated for HPV. Stay strong. Peningkatan allowance nelayan daripada 200.5 kepada 300 ringgit. Saya menyokong sini sebab di kawasan Benut ini kita ada ramai nelayan. Saya Muhammadan bin Haji Ahmad, penolong pegawai komuniti dan kemahiran Kemas Pujian, mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kerajaan yang mana telah membentangkan bajet 2021 pada yang lepas, yang mana Kemas telah diberikan peruntukan yang besar banyak 170 juta. Belanjawan kali ini menunjukkan fokus kerajaan bagi membantu pihak Kementerian Kesihatan menangani masalah pandemik dengan menambah peruntukan kesihatan sebanyak 1.3 bilion berbanding tahun 2020. Harapan saya agar wabak COVID-19 ini dapat dibendung dengan secara sepenuhnya dan negara Malaysia akan kembali pulih seperti sedia kala.